saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Misalnya kita boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Turki, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan. Yaitu apa? Yaitu nanti pada setiap hari Jumat sore, dalam hal ini mungkin pukul 8 malam, itu semua warga masyarakat kita tidak boleh lagi keluar, terutama mereka yang ada di daerah zona merah dan zona orange. Nah, nanti mereka itu tidak boleh keluar setelah Jumat malam, pukul 8, kemudian Sabtu, Minggu, mereka juga nggak boleh keluar, Minggu malam juga mereka nggak boleh keluar, nanti pas hari Senin pagi, sekitar pukul 5, barulah mereka boleh keluar kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi dalam lockdown akhir pekan ini, ada 2 hari, 3 malam, di mana masyarakat diminta untuk stay, tinggal di rumah masing-masing. Saya PSBB sedang atau berat itu boleh dilaksanakan pada tingkat RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian provinsi begitu. Jadi amat tergantung evaluasi yang dilakukan, amat tergantung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kalau kita mau ada pertumbuhan nol, pertumbuhan ekonomi tidak ada, maka PSBB berat dilaksanakan di semua kabupaten kota yang tinggi begitu. Tapi konsekuensinya adalah tidak ada kegiatan ekonomi kalau PSBB berat begitu.